Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan 5,0 magnitudo yang mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat Selasa sore. Meski getaran gempa dirasa ringan, namun tetap saja menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sejumlah wilayah. Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gempa yang mengguncang wilayah Sukabumi membuat warga panik hingga berhamburan keluar rumah. Getaran gempa terasa hingga ke wilayah Bogor dan Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan, getaran terkuat yakni getaran sangat ringan atau yang disebut skala VMMI dirasa di Kecamatan Cikidang, Ciambar, Cidahu, dan Kelapa Nunggal. Meski getaran terasa ringan, namun mengakibatkan beberapa rumah mengalami kerusakan yang cukup parah di Kampung Ranji dan Kampung Nanggerang, Pulau Sari, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam peristiwa gempa kali ini, terdapat 3 korban yang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sementara BMKG merilis data gempa terjadi di 89 LS 106,62 BT, 13 km timur laut Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan.